Jadi hanya ini. Tapi suaranya enak, teman-teman. Barusan. SD. Ini beli speaker dan soundnya dari mana sampean? Ya, anu, uang. Nabung. Oh, nabung. Oke teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube Mimpi Official. Lokasinya kali ini di Pekauman ya dek ya. Pekauman, Kecamatan Grujugan, Bondowoso, Jawa Timur. Tepatnya di dekat markasnya Berisik Audio teman-teman. Dan kebetulan yang buat box ini, buat box CLA nya Berisik Audio ini ya, 12 in garapannya Berisik. Kalau middle-annya ini garap ke siapa, Dek? Oh, buat sendiri. Gua enggak sekalian ke Berisik, Dek. Oh, masih belum ada uang ya. Namanya siapa? Mas Nogi. Terus yang di sebelahnya? Mas Yono ya. Ini gabungan, teman-teman. Milik Mas Nogi ya, Dek ya. Nogi dan Mas Wisyono. Middlean punya siapa ini? Oh, punya Mas Wisyono. Mas Nogi itu ya, teman-teman. Paling bawah sendiri 12-an. Ini campuran, teman-teman, speakernya. Kalau satu box paling bawah ini asli yang V300. Ini asli V300, dua speaker, kemudian dua box di atasnya ini Fostek yang 12 in. Kalau nggak salah koilnya yang 3 in ya, kalau nggak salah Fosteknya ini. Tipenya yang Black Magic. Ntar kalau ada gambarnya, contoh speakernya saya selipkan di video ya. Jadi untuk subwoofer ada 6 speaker, teman-teman. 4 speaker Fostek Black Magic dan 2 speaker AC asli yang V300. Jadi total subwoofer ada 3 box atau 6 speaker 12 in. Masih kategori miniatur. Enak tapi ini. Barusan saya dengar suaranya mantap. Untuk lebih jelasnya kita buktikan lagi cek soundnya ya. Padahal ini tanpa aksesoris, langsung dari mixer ke powernya. Kemudian untuk middlean yang ini apa, ACR ini dek? ACR 6 in 610 kalau nggak salah, 610 apa 660 gitu ya ini ya. Dua speaker, yang ini 630 ACR juga 6 in. Tweeter Audac AX65. Jadi ini mid high-nya digabung, main two way saja ya teman-teman, dari mixer langsung. Untuk powernya ini Safari 5 ampere kecil saja untuk middlean ya, digabung. Berapa set ini, Dek? Gak tahu ya. Gak tahu. Mas Nogi gak tahu, teman-teman. Kalau nggak salah ini Toshiba, Pak. Iya, kayaknya Toshiba 2 set kalau nggak salah ya. Ini untuk middlean 5 ampere kecil, terus cuma boxnya ini besar ya, teman-teman. Paling bawah sendiri untuk subwoofer 20 ampere. Ini spek detailnya nggak tahu, karena ini beli, teman-teman, beli kemarin, beli ke Fantasi katanya 20 ampere. Untuk speknya nggak tahu ya. Ini stereo, yang di sebelah kiri yang 4 speaker, yang di sebelah kanan 2 speaker. Ada yang 2 ohm, ada yang 4 ohm ya. Ini untuk subwoofer 20 ampere. Mixernya pakai asli yang berapa ini ya? Ini mixernya punya sampean, Dek? Punya Mas Yono ya. 0.6. Ini subwoofernya ambil di AUX, teman-teman. Nih. Mid high-nya ini. Ambil sini ya. Jadi hanya ini. Tapi suaranya enak, teman-teman. Barusan
Tanya ke siapa ini? Mau tanya ke siapa ini? Kelas berapa sampean, Dek? Kelas 4. SD. Ini beli speaker dan soundnya dari mana sampean? Punya anu, uang. Nabung. Oh, nabung. Nabung dari uang saku itu ya. Oke. Rencana ke depan mau apa lagi sampean? Mas Nugi ini. Pengen apa? Power sama Midlan ya. Oke. Semoga cepat tercapai ya apa yang Mas Nugi inginkan. Belum pernah hajatan, belum pernah ngejob ini, Dek. Sudah. Berapa kali ngejob sudah? Dua kali. Acara apa itu? Oh, selamatan haji ya. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Kita doakan bersama semoga Mas Nugi ini cepat apa yang Mas Nugi ini inginkan, pengen punya Midlan dan pengen punya power lagi ya. Sab, dah mau nambah deh. Tahu mas. Iya. Oke, monggo di style deh lagunya deh. Audio Lab.
Istimewa teman-teman, 12 in bisa segede ini suaranya. Atapnya barusan sampai gemetaran semua. Pasti ini powernya, kalau enggak powernya empuknya ini. Mantap ini. Padahal tanpa aksesoris. Oke, semoga bermanfaat konten ini. Sekian dulu video ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.